اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera diucapkan, terima kasih kerana sudi hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Okey, baik, sebelum saya nak teruskan lagi, di sini saya peringatkan lagi, kalau cerita macam sekarang ni segmen Tok Awangah memang dia adalah novel seram, tetapi keseraman dia tu tidaklah macam kisah tentang kisah-kisah seram yang lain. Baik, cerita dia perlulah diikuti daripada episod yang pertama, sebab dia mengisahkan contoh macam Tok Awangah ni, dia mengisahkan tentang seorang ustaz. Ustaz ni dia menceritakan pengalaman dia bersama dengan pelbagai orang dalam ilmu perubatan, dan dalam tu dia lebih pada pengajaran. Kalau betul-betul untuk target untuk cerita yang betul-betul seram, boleh ikut pada segmen himpunan kisah mistik, dan satu lagi segmen tu boleh tengok dalam playlist. Itu memang kisah tentang kisah seram. Jadi ini bukan kita nak tanya pasal ni cerpen ke apa, tak. Ini adalah kisah pasal novel Perjalanan Seorang Ustaz. Jadi kalau nak tahu jalan cerita dia, start daripada episod 1 sampai yang terkini lah. Ikut dan ikut. Sama juga dengan Tamar Jalis. Dia ada time sedih, seram dan santai. Nama pun dia ada jalan cerita kan. Dan jalan cerita dia beratus-ratus. Baiklah, kita tak nak mengocok terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan episod 78 Tok Awangah yang bertajuk Dendam Ular Berkepala Dua. Hai, malam ni kisah dia pasal ular lagi. Saya tak cerita apa kejadian tu lagi tu, tak sempat lagi. Aduh, tak apa, kita teruskan ya. Memang jelmaan tidak boleh dipercayai sangat sekalipun. Lembaga berjubah kuning itu mengakui yang dirinya adalah moyang labang. Manalah saya tahu sama ada benar moyang labang ataupun bukan, disebabkan kejadian berkenaan sudah pun bertahun-tahun berlalu. Sebab itu Tok Haji ingatkan perkara tentang moyang labang, campakkan lelaki kurus ke dalam gaung dalam hanyalah sekadar banduan semata-mata. Baik, kat sini dia sebut banduan eh. Banduan semata-mata. Pelik. Yang pasti bukan panduan eh. Baik, kita teruskan. Apalagi Ucu Sidin memang diberitahu oleh arwah ayahnya, iaitu Pawang Lamit, mengenai moyang labang tidak pernah pun meminta anak cucunya berjamu ancak pada batu bertimpuh di seberang sawah. Mereka sekadar diberitahu bahawa moyang labang hilang di sisi batu tersebut tatkala bersandar untuk berehat makan tengah hari semasa berkebun di situ. Tetapi Udaliah bersuami tujuh itu sekaligus setelah beberapa lama menjadi janda, tidak siapa pun tahu sama ada masa kejadian itu sama dengan moyang labang. Mereka sekadar mendengar cerita dari mulut turun-temurun sahaja mengenai moyang labang menjadi pawang besar. Tidak siapa pun tahu sama ada Udaliah itu pernah terserempak moyang labang sewaktu pawang besar itu meneruk ke kampung berkenaan. Baik Ucu Sidin mahupun Utih Derauh ataupun Hasan Debeng juga hanya diberitahu oleh Pawang Lamit fasal janda bersuami tujuh itu mengamalkan pelesit semata-mata mahu menjaga kecantikan. Sebaik saja menemui kerungsang emas kesan terbakar itu, Udaliah sentiasa kelihatan jelita. Tetapi, dia akan mengalami kudis tokak seluruh badan sekiranya tidak disapukan dengan darah suaminya sendiri. Baik, untuk makluman, sebelum kita teruskan, sekarang jam menunjukkan 23.46 hours bersamaan dengan 11.46 minit malam. Baik, kita teruskan. Kalau kerusang emas itu kesan terbakar, sudah tentu berlaku selepas moyang labang. Semasa moyang labang melihat kerusang emas melekat pada rumpun pokok senduduk, dia tidak mahu menyentuhnya langsung. Hinggalah isteri Tok Man Kaya terserempak kerusang emas itu terselit di celah dinding rumah, menyebabkan seluruh badannya dihinggapi kudis tokak. Lantas kerunsang emas itu dibakar dengan puntung kayu pembakarnya dan dicampakkan ke dalam sungai. Biar kudis tokak isteri Tok Man Kaya sembuh semula. Hanya selepas kerunsang emas itu terbakar, barulah Udaliah menemuinya selepas dia menjadi janda ditinggalkan suaminya Patih Kibin. Baik, dekat sini dia menerangkan bahawa ada macam selisih pendapat di mana Udaliah ni mungkin bukan daripada sezaman dengan moyang labang. Okey, baik. Perkara yang di luar pengetahuan kita, biarkan jadi urusan Allah saja. Tutur Tok Haji ingatkan setelah diberitahu oleh Malim Tekeh mengenai kakak iparnya, iaitu Ulung Siah,
yang beransur sembuh. Usin Pakau juga sudah boleh menggalas tajak ke sawah untuk mencebak rumput setinggi berdiri. Memang Mak Asar juga mengakui yang dia terserempak ular tedung selar berkepala dua di tengah belukar. Beberapa kali Mak Asar meludah ke tanah, ingatkan ular berkenaan supaya berundur. Tetapi ular berkepala dua itu tetap mencodak kepala asal sahaja dia melangkah mara ke hadapan. Tidak pernah Mak Asar terserempak ular berkepala dua. Sekalipun seisi kampung tahu kemahiran Mak Asar jinakkan ular yang liar di tengah belukar. Beberapa kali penduduk kampung mengalami kejadian ternakan mereka dicakup ular sawah. Memang Mak Asar diharapkan untuk mencekak leher ular berkenaan. Cubalah ular sawah merempuh masuk ke dalam kandang kambing. Nescaya akan diheret keluar oleh Mak Asar macam menarik batang pisang yang tergolek. Tatkala kambing Hasan Debeng dibeli ular sawah dalam kandang sewaktu tengah malam, tidak bertangguh dia memberitahu pada Mak Asar. Cepat-cepat pula Mak Asar meranduk kegelapan malam menyerbu masuk ke dalam kandang. Dia tidak benarkan Hasan Debeng menyuluh dengan api andang disebabkan penglihatan Mak Asar lebih terang sekiranya di tengah gelap. Setelah ular sawah sebesar batang pinang itu diheret keluar dari kandang, baru dia benarkan api suluh dipasang. Bila-bila ular sawah yang sudah dicekak lehernya oleh Mak Asar tidak akan melawan apa-apa. Sudah menjadi pantang larang Mak Asar, dia tidak akan bunuh ular yang ditangkapnya. Biarlah Hasan Debeng sendiri yang putuskan sama ada mahu membunuhnya ataupun tidak. Aku takkan bunuh saudara aku sendiri. Geluhnya menahan rasa terharu sebaik saja diberitahu ular sawah yang ditangkapnya dibunuh tidak bertangguh oleh Hasan Debeng. Marah benar Hasan Debeng apabila kambing daranya yang tengah berisi badan dibelit ular berkenaan yang merempuh masuk ke dalam kandang. Belum sempat ular sawah itu mahu menelan kambing tersebut, sewaktu Mak Asar cekak lehernya. Sebaik saja ular berkenaan ditangkap, lantas sahaja Hasan Debeng tusuk kepala ular tersebut dengan besi perejang beberapa kali sampaikan ular berkenaan membalik-balikkan badan. Tak apalah, Hasan Debeng bunuh sebab ular tu dah buat salah, tutur Mak Asar semakin sebat dadanya apabila kenangkan ular sawah yang ditangkapnya dibunuh juga tidak bertahan. Kalau Hasan Debeng mahu melepaskan, bila-bila dia akan heret juga ke tengah hutan belukar jauh dari kampung mereka. Kenapa yang kamu tak bunuh sendiri ular tu? Tanya Malim Tekih, tanyakan birasnya fasal pantang larang tidak boleh membunuh ular. Dah aku cakap, macam bunuh saudara aku, jelas Mak Asar seolah-olah geli geleman apabila disebut mahu membunuh ular. Lainlah kalau mencekak leher ular liar tengah belukar, bila-bila pun dia sanggup lakukan. Alah, ular tu jenis binatang kan? Sahut Malim Tekih bagaikan mengejeknya apabila mengaku ular laksana saudaranya sendiri. Hei, kamu mana tahu? Gerutu Mak Asar tersinggung dengan sikap Malim Tekih sengaja mau memperkecilkan dirinya demikian. Manalah Malim Tekih tahu mengenai dirinya yang dilahirkan kembar ular. Biarlah Bidan Su merahsiakan dari sesiapa pun tatkala bidankan ibunya bersalin. Tetapi Mak Asar tahu juga mengenai kembarnya. Sewaktu Bidan Su bersihkan uri tembuni, memang dia melihat anak ular sebesar bilah mancis terkuit-kuit. Disebabkan bimbang mereka yang menghadap Kak Isun akan menuduh dia berdusta, lantas Bidan Su menghanyutkan anak ular berkenaan semasa membasuh uri tembuai. Membasuh uri tembuni ke sungai. Ketika ini bayi yang baru dilahirkan menangis legat. Oh, dia tulisan dia bukan legat eh. L-E-G-A-T. Yang baru dilahirkan menangis legat. Legat tu mungkin ligat eh. Menangis legat, tidak peduli apa-apa. Terpaksa pula dipanggil pawang lamit, jampi serapah biar tangisan bayi berkenaan dapat diredakan. Tetapi semakin dijampi serapah, bertambah ligat gah bayi berkenaan menangis. Kak Isun juga terasa perutnya merengat-rengat sakit apabila bayi baru dilahirkan itu menangis tidak boleh dipujuk. Sebab itu, pawang lamit terpaksa juga membakar kemenyan mahu menguji puaka jembalang mana yang berani mencabar dirinya berpawang. Marah benar dia sekiranya puaka jembalang sengaja mahu menguji dirinya kalau jampi serapah sudah tidak boleh sembuhkan penyakit. Bila-bila dia akan bakar kemenyan biar puaka jembalang menjelma di hadapannya. Mudah saja dicekak leher apabila puaka jembalang itu menjelma di depan mata. Sebaik saja kemenyan dibakar, terus pawang lamit menyeru. Alamak, minta maafkan saya takkan bacakan seru-seruan ni semua sebab mendatangkan masalah. Lagi satu saya takut orang amalkan tanpa berguru, nanti problem. Lagipun dia serukan benda tak elok ni. Saya takut jadi syirik. Baik, kita teruskan.
Sebaik saja kemenjan dibakar, terus Pawang Lamik menyeru. Apabila dia mengembuskan ke udara, Pawang Lamik seolah-olah melihat uri tembuni dicuci tengah air, menyebabkan anak ular sebesar bilah mancis itu hanyut terapung-apung. Apa benda lah yang Bidan Sum jumpa dalam uri tembuni budak? Segera Pawang Lamik menuduh, sekalipun dia sekadar melihat imbas bayangan sahaja. Serba salah Bidan Sum mahu menerangkan mengenai anak ular yang keluar bersama dengan uri tembuni tatkala dia membidankan Kak Isun. Setelah didesak Pawang Lamik, terpaksa juga dia beritahu mengenai anak ular sebesar bilah mancis yang terkuit-kuit di celah uri tembuni. Tersenyum Pawang Lamik apabila terkaan yang dilihat dalam imbas bayangnya memang tepat. Tak apalah, perkara yang di luar pengetahuan kita ni. Tutur Pawang Lamik masih mendongak ke udara bagaikan merenung jelmaan lembaga berjubah kuning terapung-apung di udara. Kalau boleh, anak cucu nak minta moyang jaga pelihara anak yang hanyut itu. Ujar dia selanjutnya seolah-olah bertutur dengan orang yang tidak kelihatan oleh mereka yang sama tercongkok di tengah rumah. Tetapi mereka dapat mengagak, tentulah Pawang Lamik bercakap dengan moyang labang yang menjelma di hadapannya. Sekalipun mereka tidak melihat jelmaan moyang labang itu, tetapi mereka tahu lembaga berkenaan memakai jubah kuning. Seringkali Pawang Lamik mengakui fasal jelmaan moyang labang yang berpakaian serba kuning itu akan tercegat di depannya asal sahaja kemenyan dibakar. Selepas dibakar kemenyan, barulah Mak Asar yang masih bayi boleh nyenyak tidur. Bagaimanapun Kak Isun, dia terlalu cam sangatlah setelah usia Mak Asar 7 bulan apabila beberapa hari dia demam. Tidak perlu diberitahu Pawang Lamik. Asal saja menangis di dalam buaian, nescaya bayi itu akan terdiam apabila seekor anak ular sebesar jari kelengking berbelit pada tali buai. Sebab itu Pawang Lamik ingatkan pesankan supaya tidak diganggu anak ular berkenaan tatkala menjelma pada tali buai Mak Asar. Memang Pawang Lamik mengakui mengakui ular berkenaan adalah kembar Mak Asar sendiri. Apabila Mak Asar menjadi menantunya, berkahwin dengan Ulung Siah pun, Pawang Lamik tahu mengenai kembar ular itu. Beberapa kali Ulung Siah terserempak ular sawah berlingkar di bawah gobok kain baju dan dia tidak peduli apa-apa. Kadang-kadang Ulung Siah beranikan hati sengaja menampar kepala ular berkenaan. Asal sahaja ditampar Ulung Siah, ular sawah itu lantas sahaja mematikan diri. Tetapi ketika ini Mak Asar akan menjengah masuk merungut-rungut di hadapan isterinya dengan mengusap-usap pipi bagaikan ditampar kuat. Aku ni geram tengok awak berlingkar bawah gobok. Lantas Ulung Siah mengusik terus mengerling ke bawah gobok. Tetapi dia tidak melihat apa-apa lagi di situ. Sekalipun sebelumnya memang jelas ular sawah sebesar betis berlingkar. Awak ingat aku ni ular nak berlingkar ke? Tersengih-sengih Mak Asar diusik oleh isterinya demikian. Dialog isteri dia. Awak ingat aku ni ular ke nak berlingkar? Tersengih-sengih Mak Asar diusik oleh isterinya demikian. Pesankanlah pada kembar awak tu. Jangan takut-takutkan aku selalu. Ujar Ulung Siah apabila tergamang setiap kali terserempak ular sawah berkenaan berlingkar di dalam rumah. Rahsia mengenai Mak Asar kembar ular itu memang disimpan baik-baik oleh Ulung Siah. Sekalipun jiran-jiran dapat mengagak, Ulung Siah sering terserempak kembar ular tersebut. Namun dia tetap berdalih. Ulung Siah tidak akan beritahu sesiapa pun mengenai dia terserempak ular sawah berlingkar di dalam bilik tidurnya. Setiap kali dia beratip selepas ayahnya berjamu ancak, memang Ulung Siah melenggok-lenggok badan ikut bayang ular yang meliuk-liuk kepadanya di hadapannya. Dia seolah-olah nampak kembar ular suaminya itu meliuk-liuk di hadapannya bagaikan mengajak dia untuk ikut sama beratip. Ketika ini Ulung Siah sekadar lakukan apa saja yang dibuat oleh kembar suaminya. Sekalipun jiran-jiran mendesak minta ubatkan penyakit, biarlah mereka menuduh jemaah moyang labang merasuk dalam dirinya. Namun Ulung Siah tidak akan beritahu apa-apa mengenai bayang ular yang meliuk-liuk kepala di hadapannya hingga dia sama-sama untuk beratip. Sebab itulah, seisi kampung tahu Faisal Mak Asar tidak bimbang apa-apa kalau terserempak ular di mana-mana. Tatkala dia dihantar kerja ukur di hutan gerik di sempadan negeri Perak, mereka yang sama-sama bekerja terserempak ular tenung selar hampir 20 kaki panjang. Kepala ular berkenaan berbalung, laksana ayam jantan tengah galak hingga kedengaran berkokok beberapa kali. Tetapi Mak Asar tidak benarkan sesiapa pun ganggu ular berkenaan yang terkial-kial mengheret badan akibat sudah terlalu tua. Bukan setakat ular tenung selar yang sudah uzur itu sahaja. Malah ular sawah tidak larat mengheret badan juga, mereka terserempak dengan sebahagian badannya terendam di dalam lubuk paya. Tatkala ular sawah itu mengangkat kepala sisik
Di bahagian mukanya juga sudah kendur seolah-olah janggutnya menjurai. Memang mereka sangkakan ular sawah besar itu sudah berjanggut akibat sisik di bawah bibirnya kendur memanjang. Memang Mak Asar tidak benarkan kawan-kawannya ganggu ular sawah tersebut yang menunggu mangsa melintas disebabkan tidak larat lagi mengheret badannya yang terlalu panjang. Perkara ular liar melintas bila-bila pun Mak Asar tidak bimbang. Sesiapa sahaja dipatuk ular bisa hingga terkejang tidak sedarkan apa-apa. Sudah tentu akan diserunya semua ular mara ke hadapannya. Mak Asar akan perintahkan ular yang mematuk mangsa hisap semula bisa yang menjalar di dalam tubuh. Sebaik sahaja bisa disedut, nescaya ular berkenaan akan menggelepar apabila badannya bertukar kebiru-biruan dengan sisik seakan-akan luruh. Belum sempat ular tersebut menyusup ke tengah belukar, lantas sahaja membalik-balikkan badan di tengah halaman terus terkejang mati. Mak Asar ni memang lahir kembarnya ular. Beritahu Pang Ulamin apabila kenang menantunya yang menangis ligat sewaktu bayi akibat kembar ularnya di celah uri tembuni dihanyutkan ke sungai oleh Bidan Sum. Takkanlah kerana tu pula Usin menerima padah. Sahut Malim Tekih memandang bapa mentuanya yang masih murung dengan kejadian yang menimpa anak dan cucunya sekaligus. Perkara di luar pengetahuan kita, jangan diungkit sangat. Segera Tok Haji mengingatkan Malim Tekih supaya tidak berterusan mendesak. Memang, Malim Tekih pun banyak pengalaman. Lantas Mak Asar mencebik bibir mengakui birasnya itu memang berpengalaman sebelum jejak kaki ke Semenanjung. Eloklah Malim Tekih itu ikut sama membantu. Tuturnya macam mengharapkan lelaki itu membantu pulihkan keadaan isteri dan anaknya. Tersipu-sipu Malim Tekih apabila diungkit Mak Asar fasal di berdepan dengan siluman sewaktu di Lubuk Sakaping. Sebaik sahaja diberitahu oleh Tok Haji kejadian Malim Tekih terserempak mayat Pak Sabata bertukar menjelma menjadi babi. Memang dia tidak berdalih apa-apa. Dia juga tidak bertanya apa-apa dari mana Tok Haji boleh mengetahui kejadian tersebut. Hinggakan dia seringkali terigau-igau asal sahaja kenang siluman yang diseru oleh Pak Sabata. Perkara di Lubuk Sakaping tidak sama dengan di kampung berkenaan. Manalah dia tahu apabila Mak Asar terserempak ular tedung selar dua kepala yang menghambatnya di tengah belukar. Puas Mak Asar cuba tenangkan perasaannya supaya tidak terburu-buru bertindak. Namun ular tedung selar berkepala dua tetap mencodak di hadapannya. Kalau kamu syaitan, baik kamu pergi. Kalau kamu ular, kamu tunggu. Tutur Mak Asar perlahan ingatkan ular berkenaan supaya segera berundur. Namun ular itu tetap mencodak kepala tidak mahu berundur. Sebab itulah Mak Asar ambil keputusan membunuh saja ular tedung selar berkepala dua itu. Sebaik saja ular tersebut ditetak dengan parang, tiba-tiba saja bertukar menjadi lelaki kurus berkepala dua. Mak Asar, kenapa kamu bunuh anak aku? Gerutu lelaki kurus berkepala dua itu menuding darah ular yang berbekas di tanah. Aku tak bunuh anak kamu, tapi aku bunuh ular. Sahut Mak Asar menggetak bibir disebabkan marah sangat diuji demikian. Kamu bunuh saudara kamu sendiri. Ejek lelaki kurus berkepala dua itu terus mengejeknya. Aku tak bersaudara dengan ular. Bentak Mak Asar semakin berang apabila diejek demikian. Ketika ini dia melihat kembar ularnya berlingkar di hadapannya dengan berlumuran darah. Tidak bertangguh dia memeluk kembar ularnya yang menggelepar akibat kepalanya berbekas ditetak dengan mata parang. Terketar-ketar dia bagaikan berbisik pada Mak Asar, fasal tidak dapat lagi membantu. Mak Asar dapat memahami kembar ularnya bukan ular tedung selar berkepala dua yang ditetaknya dengan parang. Tidak perlu dia menetak mata parang kalau setakat berhadapan dengan ular biasa. Bila-bila Mak Asar boleh cekak lehernya sampai tidak boleh bergerak mahu melawan sebaik sahaja tangannya mencekak kuat. Tetapi dia tetap ular berkepala dua itu setelah menyedari di hadapannya bukan lagi ular yang menjalar. Tentu syaitan yang menjelma laksana ular mahu mencari geruh dirinya. Sebab itulah kembar ularnya bertahan dari gangguan berkenaan menyebabkan ia sendiri mengalami kejadian seolah-olah kepalanya ditetak dengan parang. Menitik air mata Mak Asar apabila kenang kembar ularnya menggelepar seolah-olah kepala disinggahi mata parangnya sendiri. Lantas saja lelaki kurus berkepala dua itu terkekeh-kekeh ketawakan dia apabila kembar ularnya terkaku tidak bergerak. Tidak bertangguh, Mak Asar cacatkan mata parang ke tanah menyebabkan lelaki kurus berkepala dua itu rebah tertiarap. Sewaktu Mak Asar bersiap-siap mahu tanamkan kembar ularnya yang mati terkejang, dia sekadar melihat darah saja yang bersimbahan pada daun-daun kering. Kembar ularnya hilang entah ke mana. Ketika ini, lelaki kurus berkepala dua itu terkial-kial menahan sesak nafas dalam keadaan tertiarap laksana ular yang mencodak kepala. Aku ni mahu galang ganti Mak Asar.
Gerutu lelaki kurus berkepala dua terkial-kial tidak dapat bingkas bangun. Kalau kau cari, kalau kau berani cari geruh aku, kau cubalah. Bentak Mak Asar mencemik muka lantas mencapai parang yang tercacat di tanah. Tatkala dia balik ke rumah Ulung Siah, beritahu mengenai anak mereka iaitu Usin Pakau mengidap demam panas seluruh badan. Beberapa hari Usin Pakau menderita demam panas itulah, dia tidak boleh bernafas kiranya berbaring terlentang. Terpaksa ditiarapkan dia laksana ular yang menjalar biar mudah bernafas lega. Memang jelmaan kembar ular yang beratip di depan Ulung Siah tidak menjelma semasa dia beratip berterusan sebaik saja Pangulamit berjamu ancak. Hairan juga Ucu Sidin yang membantu kakaknya apabila Ulung Siah tidak dapat sama beratip seperti sebelumnya. Sekali-sekala Ucu Sidin nampak seolah-olah kepala Ulung Siah kembar dua tatkala beratip demikian. Sebab itu Tok Haji dapat mengagak yang beratip bersama dengan Ulung Siah bukanlah moyang labang apabila Pawang Lamit berjamu ancak di batu bertimpuh. Tok Haji tidak peduli jelmaan siapa pun yang mengganggu. Kalau cuba merasuk, sudah tentu akan ditentangnya habis-habisan. Apabila menjengah Usin Pakau di rumah Pawang Lamit, lantas saja dia memberi isyarat supaya saya mula membacakan 3 kali Al-Fatihah. Setelah disuruhnya saya berzikir jauh di sanubari, Tok Haji mengembuskan dahi saya sekali dengan membacakan doa. Baik, di sini doa saya akan skip ya. Sebaik saja Tok Haji menolak badan saya jatuh berguling. Memang saya melihat lelaki kurus berkepala dua itu tertiarap tidak boleh bingkas bangun. Ketika ini perempuan rambut mengerbang berlegar-legar di atas usungan yang tidak dijulang. Ketika ini perempuan rambut mengerbang berlegar-legar di atas usungan yang dijulang beberapa lelaki tidak berkepala. Marah sangat perempuan rambut mengerbang itu apabila ular berkepala dua ditetak dengan parang oleh Mak Asar. Merungut-rungut diam disebabkan Mak Asar mahu tunjuk berani tatkala memangkas kepala ular yang mencodak kepala. Lantas saja saya terdengar suara Tok Haji mengingatkan perempuan itu supaya berundur. Mak Asar, tak bunuh saudara kamu. Dia hanya bunuh ular. Tok Haji mengejeknya dengan menghembus 3 kali setelah dibacakan surah Al-Ikhlas. Sekaligus pula api menyambar tubuh perempuan rambut mengerbang itu menyebabkan rambutnya juga hangus terbakar. Ketika ini Tok Haji ingatkan mengenai syaitan yang menjelma menjadi ular boleh dibunuh sekiranya di luar rumah. Siapa pun jangan cuba mahu tunjuk gagah kalau syaitan tidak mahu tunjukkan rupa sendiri tatkala berhadapan dengannya. Terkial-kial perempuan rambut mengerbang itu bertahan apabila api terus menyambar seluruh tubuhnya. Tidak bertangguh pula lelaki-lelaki tidak berkepala yang mengusungnya itu terus membuang usungan. Mereka bercempur lari menyelamatkan diri apabila Tok Haji menyuruh saya azan sebanyak 7 kali. Kemudian, Tok Haji menyuruh saya membacakan 21 kali Salamun ala Sulaiman fil alamin. Setelah dihembuskan ke arah perempuan rambut mengerbang itu, bayang jelmaan perempuan berkenaan cair laksana lilin diganggang pada api. Sekaligus, jeritan nyaring perempuan itu bergema ke udara menahan kesakitan yang amat sangat. Sebab itu Tok Haji ingatkan, bayang jelmaan perempuan rambut mengerbang itu juga sekadar panduan sahaja. Okey, kat sini kita dapat. Yang first tadi kita sebut panduan tadi itu adalah panduan. Perkara Usin Pakau sembuh selepas mengidap penyakit ganjil hingga meniarap laksana ular mencodak kepala tidak ada kena-mengena dengan bayang jelmaan yang saya lihat ketika tergolek di lantai seolah-olah tengah tidur nyenyak. Beberapa bulan selepas Usin Pakau sembuh daripada penyakit ganjilnya, ayahnya Mak Asar meninggal dunia setelah mengalami sesak nafas akibat bengkok yang membengkak di lehernya. Puas juga dia diubati penyakit bengkok berkenaan, tetapi bengkaknya tidak juga seroh. Tiap-tiap yang bernyawa mesti akan mati. Bisik Mak Asar pada istrinya Ulung Siah dalam keadaan penyakitnya bertambah tenat. Terima kasih kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. Minta maaf kali ini saya baca laju sikit sebab dah terlalu lewat dan saya akan upload terlalu lewat pula. Jadi kesian pada semua ya. Baik, kita akan teruskan lagi nanti pada episod yang seterusnya iaitu episod yang ke-79. Episod yang ke-79 yang bertajuk Mayat Jadi Puntung Kayu. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.